kisah perjalanan hidupnya Mariani dari Pehuwato Gorontalo. Kelihatan bergabung bersama teman-teman seusianya. Pasti kalau dicek rumahnya, gak ada. Orang tuanya pasti menjawab, Kak Arfanya di masjid nak, menghadiri taklim. Dan memang mudah sekali mencari Kak Arfan. Sejak lulus dari pesantren Al-Hirat Kota Gorontalo, Kak Arfan sering menghabiskan waktunya membantu orang tuanya jualan. Kadang terlihat bersama bapaknya di kebun atau di sawah. Kadang, sebagian teman sebayanya menyayangkan potensi dan kelebihan-kelebihannya yang tidak tersalurkan. Pendengar, secara fisik memang Kak Arfan hampir tidak sepadan dengan ukuran ekonomi keluarganya. Sebab kadang, gadis-gadis kampung suka menggodanya. Kalau Kak Arfan dalam keadaan rapi, menghadiri acara-acara di desa semisal. Tetapi bagiku sendiri itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Kak Arfan adalah sosok yang tidak istimewa. Apa istimewanya menghadiri taklim? Kurang pergaulan dan kampungan banget. Kadang hatiku sendiri bertanya, kok bisa ya? Ada orang yang sekolah di kota, namun begitu kembali ke desa, tak ada sedikit pun ciri-ciri kekotaan melekat pada dirinya. HP nggak ada.
Selain membantu orang tua, pasti kerjanya ngaji, sholat, taklim, dan kembali ke kerja lagi. Seolah ruang lingkup hidupnya hanya monoton pada itu-itu saja. Sekali-sekali ke bioskop, kek. Ngumpul bareng teman-teman, kek, setiap malam minggunya di pertigaan kampung yang ramainya luar biasa setiap malam minggu. Apalagi setiap malam Kamis dan malam minggunya ada acara curhat kisah yang top banget di sebuah stasiun radio swasta di Gorontalo. Kalau tidak salah ingat, nama acaranya Suara Hati. Dan penyiarnya juga Satrio Herlambang. Pengenduran yang baik.
bisa menahan air mataku. Ternyata mantan kekasihku Bobby juga hadir pada acara resepsi pernikahan tersebut. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi padaku, ya Allah? Mengapa yang harus jadi korban semua ini adalah aku? Pendengar Nurani yang budiman, waktu terus berputar dan malam pun semakin merayap hingga usailah acara resepsi pernikahan kami. Satu persatu para undangan pamit pulang hingga sepilah rumah kami. Saat masuk ke dalam kamar, aku tidak mendapati suamiku Kearfan di dalamnya. Dan sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku setelah sebelumnya ku hapus make up pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku bahkan tidak peduli kemana suamiku malam itu. Karena rasa capek dan diserang kantuk pun, aku akhirnya tertidur. Tiba-tiba di sepertiga malam aku tersentak tak kala melihat ada sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurku. Dadaku berdegup kencang. Aku hampir saja berteriak histeris. Andai saja saat itu aku tidak mendengar suara takbir terucap lirih dari sosok yang berdiri itu. Perlahan kuperhatikan dengan seksama. Ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah Kak Arfan, suamiku yang sedang sholat tahajud. Perlahan aku baringkan tubuhku sambil membalikkan diriku membelakanginya yang saat itu sedang sholat tahajud. Ya Allah, aku lupa bahwa sekarang ini aku telah menjadi istrinya Kak Arfan. Tetapi meskipun demikian, aku masih tidak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu, karena masih dibawa perasaan mengantuk, aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 4 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan sajadah di bawah ranjang pengantin kami. Dadaku kembali berdegup kencang, tak kala mendapatinya. Aku masih lupa dan belum percaya kalau aku telah bersuami semalam. Tetapi ada sebuah tanya terbetik dalam benakku. Mengapa Kak Arfan tidak tidur di ranjang bersamaku? Kalaupun dia belum ingin menyentuhku, ya paling gak dia tidur seranjang denganku. Itu kan logikanya. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa mungkin malam itu Kak Arfan kecapean, sama seperti diriku, sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami di malam pertama. Tetapi, apa peduliku dengan semua itu? Toh aku pun tidak menginginkannya. Itulah gumamku dalam hati. Pendengar Nurani yang budiman, hari terus berlalu dan kami pun menjalani aktivitas kami masing-masing. Kak Arfan bekerja mencari rezeki dengan pekerjaannya, dan aku di rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bahwa aku telah bersuami dan memiliki kewajiban melayani suamiku. Ya, paling enggak menyediakan makanan buatnya. Meskipun kenangan-kenangan bersama Bobby belum hilang dari benakku, aku terkadang masih merinduinya. Semula ku pikir bahwa perilaku Kak Arfan yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi pada malam pertama pernikahan kami. Tetapi ternyata yang terjadi adalah hampir setiap malam sejak malam pengantin itu Kak Arfan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa di dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir, dia selalu menafkahi diriku. Bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan.
Tetapi soal biologis, entah mengapa Kak Arfan tidak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dariku. Bahkan yang tidak pernah aku pahami, pernah secara tidak sengaja kami tabrakan di depan pintu kamar. Dan Kak Arfan meminta maaf seolah merasa bersalah karena telah menyentuh diriku. Ada apa dengan Kak Arfan? Apa dia lelaki normal? Kenapa dia begitu dingin padaku? Apakah aku kurang di matanya? Atau pendengar, jujur merasai semua itu membuat banyak tanya berkecamuk dalam benakku. Ada apa dengan suamiku? Bukankah dia pria yang beragama dan tahu bahwa menafkahi istri secara lahir dan batin itu adalah kewajiban? Ada apa dengannya? Padahal setiap hari dia mengisi acara-acara keagamaan di masjid, begitu santun pada orang-orang dan begitu patuh kepada kedua orang tuanya. Bahkan terhadap aku pun hampir semua kewajibannya telah dia tunaikan dengan hikmah. Tidak pernah sekalipun dia mengasari aku, berkata-kata keras padaku. Bahkan Kak Arfan terlalu lembut padaku. Tetapi satu yang belum dia tunaikan, yaitu nafkah batinku. Aku sendiri saat mendapatkan perlakuan darinya setiap hari yang begitu lembutnya, mulai menumbuhkan rasa cintaku kepadanya dan membuatku perlahan-lahan melupakan masa laluku bersama Bobby. Aku bahkan mulai merindukannya tak kala Kak Arfan sedang tidak di rumah. Aku bahkan selalu berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa-apa yang dia anjurkan lewat ceramah-ceramahnya pada wanita-wanita muslimah seharusnya, yakni mulai memakai busana muslimah yang syar'i. Pendengar, memang dua hari setelah pernikahan kami, Kak Arfan memberikan hadiah yang diisi dalam karton besar padaku. Semula aku mengira bahwa hadiah itu adalah alat-alat rumah tangga. Ternyata isinya 5 potong jubah panjang berwarna gelap, 5 buah jilbab panjang sampai selutut juga berwarna gelap, 5 buah kaos kaki tebal panjang berwarna hitam, dan 5 pasang manset berwarna gelap pula. Jujur saat membukanya aku sedikit tersinggung, sebab yang ada dalam benakku dan dalam bayanganku bahwa inilah konsekuensi menikah dengan seorang ustaz. Aku mengira bahwa dia akan memaksakan aku untuk menggunakannya. Ternyata dugaanku salah sama sekali, sebab hadiah itu tidak pernah disentuhnya atau ditanyainya. Dan kini aku mulai menggunakannya tanpa paksaan siapapun. Ku kenakan busana itu agar dia tahu bahwa aku mulai menganggapnya istimewa. Bahkan kebiasaannya sebelum tidur mengaji sudah mulai aku ikuti. Kadang-kadang ceramah-ceramahnya di masjid sering aku ikuti. Dan aku hembusan nafasnya yang seolah sesak
Kudengar Kak Arfan pun sering mengigau kecil. Mungkin karena suhu panasnya yang tinggi, sehingga ia selalu mengigau. Sementara malam begitu dingin disertai hujan yang sangat deras dan angin yang bertiup kencang. Kasihan Kak Arfan. Pasti dia sangat kedinginan saat itu. Perlahan-lahan aku bangun dari pembaringan dan duduk kemudian menatapnya yang sedang tertidur pulas. Perlahan kupasangkan selimutnya yang sudah menjulur ke bawah. Ingin sekali aku merebahkan diriku di sampingnya atau sekedar mengompresnya dengan air hangat. Tetapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Hingga akhirnya aku tidak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tetapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Kak Arfan terbangun dan langsung duduk menjauh dariku sambil berujar, "Afwan, Dek. Kau belum tidur? Kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kau capek dan jatuh sakit." Pinta Kak Arfan padaku. Hatiku miris saat mendengar semua itu. Dadaku sesak. Mengapa Kak Arfan selalu dingin padaku? Apakah dia menganggap aku orang lain? Apa di hatinya tidak ada cinta sama sekali untukku? Tanpa ku sadari air mataku menetes sambil menahan isak yang ingin sekali kuluapkan dengan teriakan. Hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa kubendung juga. "Afwan, Kak. Kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tidak pernah mau menyentuhku, walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan di kamarmu? Apa artinya diriku bagimu, Kak? Apa artinya bagiku? Apa artinya diriku? Kalau kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahi aku, Kak? Mengapa?" Itulah ujarku di sela isak tangis yang tidak bisa kutahan. Tidak ada reaksi apapun dari Kak Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Yang nampak adalah dia malah memperbaiki posisi duduknya dan melirik jam.
materi tanpa peduli apakah di hatinya ada cinta untuk lelaki itu atau tidak. Bahkan seorang pelacur terkadang harus meneteskan air mata, manakala dia harus melayani nafsu lelaki yang tidak dicintainya. Bahkan dia sendiri tidak merasakan kesenangan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Dan kakak tidak ingin hal itu terjadi padamu, Dek. Karena kau bukan pelacur. Kau istriku, Dek. Kau bukan pelacur. Betapa bejatnya kakak ketika kakak harus memaksamu melayani kakak dengan paksa saat malam pertama pernikahan kita, sedangkan di hatimu tidak ada cinta sama sekali buat kakak. Alangkah berdosanya kakak bila pada saat malam piaskan birahi kakak padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Kau tahu, Dek? Sehari sebelum pernikahan kita, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tetapi begitu kakak datang, tepat berada di depan pintu pagar rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu, Bobby. Kau ungkapkan bahwa kau tidak mencintai kakak. Kau ungkapkan bahwa kau hanya akan mencintai Bobby selamanya. Kau tahu, Dek? Saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu. Dan kakak yakin bahwa kau menerima pinangan kakak ini karena terpaksa. Kakak juga mempelajari sikapmu saat di pelaminan, bahwa begitu sedihnya hatimu saat bersanding di pelaminan bersama kakak. Lantas, haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, kakak terpaksa menunaikan kewajiban kakak sebagai suamimu di malam pertama, sementara kau sendiri seolah mematung dengan derain air mata seperti seorang pelacur. Kau istriku, Dek. Sekali lagi, kau istriku. Kau tahu. Kakak begitu sangat mencintaimu. Dan kakak akan menunaikan semua itu, manakala cinta di hatimu telah ada untuk kakak, agar kau tidak merasa diperkosa hak-hakmu, agar kau bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Dan alhamdulillah, apabila hari ini kau telah mencintai kakak, dan kakak juga sangat bersyukur jika hari ini kau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan, kau juga sudah mengenakan busana yang syar'i. Pinta kakak padamu, Dek. Luruskan niatmu. Kalau kemarin kamu menggunakan busana yang syar'i itu untuk menyenangkan hati kakak semata, maka sekarang luruskan niatmu. Niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya, tentunya untuk kakak. Pendengar nurani yang budiman, mendengar semua itu, aku memeluk suamiku. Aku merasa bahwa dia adalah laki yang terbaik selama hidupku. Aku bahkan telah melupakan Bobby. Aku merasa bahwa malam itu aku adalah wanita yang paling bahagia. Karena meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya Kak Arvan datangiku sebagai seorang suami. Hari-hari kami lalui dengan penuh kebahagiaan. Kak Arvan begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti seorang kakak buatku, terkadang seperti orang tua. Darinya aku banyak belajar. Perlahan aku mulai meluruskan niatku. Aku benar-benar menggunakan busana yang syar'i semata-mata karena Allah dan untuk menyenangkan suamiku. Sebulan setelah malam itu, dalam rahimku telah tumbuh benih-benih hasil buah cinta kami berdua.
darbi. Alhamdulillah, aku merasa sangat bahagia bersuamikan dia. Darinya aku belajar agama yang banyak. Aku menjadi mutarobinya. Hari demi hari kami lalui bersama dengan kebahagiaan. Ternyata dia mencintai ku melebihi apa yang aku bayangkan. Dan aku hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menolak pinangan dia. Pengenduran yang baik. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama di antara kami. Setelah lahir Abdurrahman, hasil buah cinta kami berdua, anak pertama kami berdua, di akhir tahun 2008, Kak Arfan mengalami kecelakaan dan usianya tidak panjang. Kak Arfan meninggal dunia sehari setelah masuk rumah sakit setelah tabrakan tersebut. Aku sangat kehilangannya. Aku seperti kehilangan penopang hidupku. Aku kehilangan kekasihku. Aku kehilangan murabbiku. Aku kehilangan suamiku. Pendengar Nuran yang budiman, tidak pernah terbayangkan bahwa kehidupan kami bersama begitu singkatnya. Yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupannya Kak Arfan, dia masih sempat menasihatkan sesuatu padaku. Dek, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, Kakak minta padamu, Dek, jaga Abdurrahman dengan baik. Jadikanlah dia sebagai mujahid yang senantiasa membela agama Allah dan senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat, memberikan yang terbaik untuk umat. Didik dia dengan baik, Dek. Jangan kau sia-siakan dia. Satu permintaan kakak. Kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga mau menerima kehadiran anak kita. Maafkan kakak, Dek. Bila selama bersamamu ada yang kurang yang telah kakak perbuat untukmu, senantiasalah berdoa. Kalau kita berpisah di dunia saat ini, insya Allah kita akan bersua kembali di akhirat kelak. Kalau Allah mentakdirkan kakak yang pergi lebih dahulu meninggalkan dirimu, insya Allah kakak akan senantiasa menantimu. Demikianlah pesan terakhirnya Kak Arfan. Sebelum keesokan harinya, Kak Arfan meninggalkan dunia ini. Hatiku sangat sedih saat itu. Aku merasa sangat kehilangan. Tetapi aku berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan terakhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.